Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Beliau memiliki metode yang unik dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, khususnya di kota Surabaya. Sunan Ampel memiliki nama kecil Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Daerah Bukhara merupakan salah satu daerah di Samarkand dan dikenal sebagai daerah besar Islam yang melahirkan beberapa ulama-ulama besar, di antaranya Imam Bukhari dan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro memiliki seorang putra yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan nama Sunan Gresik. Karena berasal dari daerah Samarkand, masyarakat menyebutnya dengan sebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi. Saat itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi diperintahkan oleh ayahnya untuk berdakwah ke daerah Asia. Dengan adanya perintah tersebut, kemudian beliau diambil menantu oleh Raja Campa yang kemudian dinikahkan dengan putrinya yaitu Dewi Condrowulan. Dari perkawinannya, lahirlah Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Campa tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel berdakwah menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana dan diskusi cerdas, kritis, dan diterima oleh akal manusia. Dakwah Sunan Ampel bertujuan untuk memperbaiki krisis moral masyarakat saat itu, di mana warga sekitar dulunya banyak menjadi penjudi, penganut kepercayaan animisme dinamisme, dan juga melakukan sabung ayam. Pertama kali yang dilakukan Sunan Ampel saat menetap di Ampel Genta, yakni mendirikan masjid. Masjid ini menjadi cikal bakal berdirinya pesantren di Nusantara. Hingga kini, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat SD Islam Raudatul Jannah. Alhamdulillah, Ustadz Azam sudah sampai di Masjid Sunan Ampel. Ya, di sini ya, di Masjid Sunan Ampel ini adalah salah satu ikon yang ada di Pulau Jawa. Ya, untuk penyebaran agama Islam. Nah, kalian pastinya penasaran kan, bagaimana Sunan Ampel menyampaikan dakwah, menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sini, di tempat Ampel ini. Nah, kalian penasaran? Yuk, ikuti Ustadz Azam. Perkenalkan, saya Azam Rizki Mutakin, pengajar dari kelas 5 Raudatul SDI Raudatul Jannah. Bisa mohon maaf Ustadz, mohon izin ahlan namanya wasahlan. Siapa? Ahlan wa sahlan. Ya, nama saya adalah Muhammad Zainal Abidin. Ya. Saya salah satu pengurus. Oke, alhamdulillah anak-anak, ini Ustadz sudah bertemu dengan salah satu pengurus Masjid Sunan Ampel, namanya Ustadz Zainul Abidin. Zainal Abidin. Zainal Abidin, alhamdulillah. Oke Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari anak-anak terkait Masjid Sunan Ampel. Kan ada rasa penasaran di anak-anak gitu. Ini kan masjid ini kan luar biasa megahnya, menjadi salah satu ikon dari penyebaran Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mungkin bisa diceritakan Ustadz bagaimana sejarah dari pembangunan Masjid
Sunan Ampel ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi ajmain. Baik, masjid ini menurut sejarah ya yang tertera dalam Babat Tanah Jawa, Babat Tanah Cirebon dan beberapa prasasti yang ada di dalam masjid ya. Masjid ini dibangun pada tahun 1421 ya. Oleh beliau sendiri dan beberapa ulama pada waktu itu, salah satunya adalah Mbah Soleh dan Mbah Son Haji yang terkenal dengan sebutan Mbah Bolong. Oh. Ya. Beberapa sejarah juga menyatakan bahwa beliau ini adalah murid dari Sunan Ampel sendiri. Ya. Beliau seperti Mbah Son Haji, ya namanya Son Haji. Son Haji. Ya, kalau dilihat dari namanya, beliau ini dari Afrika ya. Jadi namanya Son Haji itu adalah nama daerah di Maroko, di Maghrib ya. Namanya Son Haji ya. Beliau terkenal di sini salah satu tokoh yang menentukan arah kiblat ya. Dulu. Jadi masjid ini dahulunya kecil ya, sederhana sekali. Dan mendapat perluasan ya pada tahun 1927 awalnya perbaikan. Ya, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1954. Kemudian 1957. Kemudian 1979 ya, dan yang terakhir 1997. Oh, 97. Ya. Berarti ya masih baru, diperluas sampai ke depan ya. Kemudian kalau melihat sejarahnya, masjid ini dahulunya adalah tanah yang diberikan oleh Raja Brawijaya V, yaitu raja dari Kerajaan Majapahit ya, atas sumbangsi beliau yang mengajarkan akhlakul karimah kepada masyarakat setempat sini, khususnya kepada adipati-adipati yang tidak loyal lagi kepada Kerajaan Majapahit pada waktu itu ya. Sehingga beliau menerapkan metode yang terkenal yang namanya mo limo, yaitu mo itu tidak mau, limo itu lima, jadi tidak mau melakukan hal yang lima, yaitu makar ya. Yang pertama mo mo main, tidak mau berjudi ya. Kemudian ada mo ngombe, tidak mau bermabuk-mabukan. Kemudian ada juga mo madat, yaitu tidak mau berbuat mengganja atau barang-barang terlarang begitu ya. Kemudian ada momadon, artinya tidak mau berzina. Ya, dengan metode inilah maka banyak masyarakat sini yang merasa ada kesadaran untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terus kan ketika Sunan Ampel tadi berdakwah kepada masyarakat yang ada di lingkungan sini, mungkin ada hambatan apa yang diterima oleh beliau ketika berdakwah kepada masyarakat yang ada di sekitar sini? Ya, tentu seperti para pendakwa-pendakwa lain ya, beliau mendapat hambatan ya, hambatan tentunya dari budaya ya. Dahulu masyarakat sini atau umumnya masyarakat Nusantara ini adalah menganut agama animisme, dinamisme ya, yaitu agama nenek moyang. Ya, tentu kesulitan ketika merubah suatu budaya, merubah suatu kebiasaan ya, dari istilahnya zaman keterpurukan ya, masuk ke zaman yang rahmatan lil alamin. Tentu perlu metode-metode yang halus untuk mengajarkan mereka dengan kearifan lokal ya, seperti itu ya, seperti berbaur misalnya. Iya, berbaur dengan masyarakat setempat, dengan mengetahui keinginan mereka, kesukaan mereka apa, dan di situ kita sisipkan nilai-nilai agama, tentu tidak menyalahi aturan syariat tentunya ya. Oke, baiklah, berarti setelah sering berdakwah seperti itu kan ya, terus masyarakat juga kan pasti ada reaksi daripada apa yang sudah disampaikan oleh Sunan Ampel.
bagaimana reaksi masyarakat sekitar ketika mereka mendapatkan dakwah yang tadi itu, kan Sunan Ampel tadi berbaur kepada masyarakat, terus apa yang mereka inginkan dan asal tidak keluar dari syariat agama Islam, mungkin bagaimana reaksinya masyarakat sekitar? Ya, menurut sejarah yang kami temukan, reaksinya positif ya, mereka menerima karena ajaran beliau Sunan Ampel ini, yaitu tadi saya katakan kearifan lokal, jadi mengajarkan dari sisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh halnya beliau berdakwah dengan cara bermain wayang. Bermain wayang, disisipkan nilai-nilai Islam di dalam situ, sehingga masyarakat tertarik dan bisa menerima Islam dengan baik. Baiklah Ustadz, saya melihat ada salah satu keunikan dari masjid ini. Ini bisa dijelaskan, ini fungsinya dulu untuk apa Ustadz? Ya, dulu ini adalah menara ya. Tentu tidak seperti ini. Dahulu sederhana, tidak ada bangunan kayu-kayu. Fungsinya dahulu adalah untuk memanggil azan, memanggil orang-orang kaum muslimin, ya. Artinya berazan di atas. Ya, orang-orang dahulu itu mencari ketinggian dan melantunkan azan. Berarti muadzinnya langsung ke atas gitu, Ustaz? Dahulu, akan tetapi gitu. Karena zaman sekarang sudah ada mic atau mikrofon, jadi dari bawah. Dari bawah. Cukup dari bawah. Terus mungkin ada yang bisa diceritakan ke anak-anak, Ustadz, keistimewaan dari Masjid Sunan Ampel mungkin selain dari menaranya ini, Ustadz? Ya, Alhamdulillah masjid ini terdiri dari 16 tiang ya. Ya tentu dalam tiang-tiang ini tersirat makna nilai Islam di dalamnya. Artinya apa? Di dalam tiang-tiang ini ada 16, artinya itu simbol dari syahadat. Syahadat itu hurufnya ada 16. Syahadat. Ya. Kemudian dengan ketinggian 17 meter, itu artinya rokaat dalam sholat dalam 5 waktu itu ada 17. Ketika kita sholat 5 waktu ya, maka Allah Ta'ala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Seperti halnya tiang-tiang seperti ini. Yang itu filosofi ya. Iya. 17 meter. Itu juga salah satu kelebihan ya. Ada beberapa kelebihan-kelebihan lain. Tentu masjid ini bedanya dengan masjid yang lain adalah ya nilai sejarah yang terkandung di dalam masjid ini. Ya, ada beberapa situs-situs yang ada di dalam masjid ini, salah satunya adalah prasasti. Baik. Ini adalah prasasti yang menunjukkan bahwasannya masjid ini dibangun pada tahun 1421 dan di sini ada tulisan pegon ya, pegon Jawa. Bisa dilihat dan beberapa para pengabdi dahulunya tertulis di sini. Mohon maaf Ustaz, nama-nama sini, nama-nama pengabdinya ya. Dan ada beberapa juga situs peninggalan, salah satunya adalah sumur tua. Hingga saat ini masih terus mengalir airnya. Ya, ini adalah sumur yang di bawahnya ada pipa-pipa panjang, ya, yang menyalurkan untuk dinikmati oleh kaum muslimin. Ini salah satu tempat sumur dahulunya sumur, ya. Sampai saat ini masih ada. Usianya sudah 600 tahun. Dan masih dimanfaatkan sampai saat ini. Alhamdulillah masih dimanfaatkan. Dan airnya masih tetap mengalir sampai hari ini. Kami tadi melihat ini ada satu beduk yang sepertinya punya nilai sejarah, Ustaz. Ya. Mungkin bisa diceritakan ke anak-anak terkait sejarah dari beduk ini. Ya, ini juga salah satu situs peninggalan dari Sunan Ampel sendiri. Dahulu masjid beduk ini berfungsi untuk memanggil ya. Tentu di sini mengalami perbaikan ya, hanya tempatnya saja yang dilapisi gitu ya. Untuk yang lain-lain, untuk kulit sudah mengalami perbaikan. Jadi berarti fungsinya dulu itu untuk memanggil jamaah untuk datang ke masjid. Selain juga azan, juga menggunakan beduk.
Baik. Dan juga ada beberapa situs di dalam, ya, ada mimbar khotib. Ini adalah mimbar, ya, para pendahulu-pendahulu kita bercerita bahwasannya dahulunya mimbar ini untuk dibuat khutbah. Memang banyak beberapa manuskrip peninggalan-peninggalan yang ketika zaman Belanda dahulu dibawa ke Belanda. Ya, karena penjajahan, ya mungkin ada tersisa beberapa situs-situs saja yang tidak sempat dibawa oleh orang-orang Belanda. Itu salah satunya ini. Dan beduk. Ya. Berarti memang ini secara bentuknya memang dari dulu masih seperti ini, Ustaz. Gila seperti gitu. Dari dulu seperti ini. Berarti digunakan untuk imam berkhutbah atau memberikan tausiah. Benar. Ya. Masjid ini juga dulunya bukan hanya untuk sarana untuk sholat saja, tapi masjid ini adalah cikal bakal munculnya pesantren-pesantren di Indonesia atau Nusantara, ya. Jadi awal masjid ini kecil, bersyiar untuk mengajarkan masyarakat sini untuk belajar Islam. Oke, baiklah Ustadz. Terkait kegiatan yang ada di masjid ini, kita tahu kan Ustadz bahwa masjid itu tidak hanya untuk kita sholat saja. Nah, pasti di setiap masjid itu ada kegiatan-kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh masjid tersebut. Untuk di Masjid Sunan Ampel di sini Ustadz, bagaimana dengan kegiatan rutinitas yang ada di masjid tersebut? Untuk agenda di masjid ini kita memiliki agenda tahunan, yaitu acara haul. Kemudian ada acara maulid untuk melakukan baca burda dan salawat. Ya. Kemudian ada kami juga memiliki agenda bulanan, ya. Jadi setiap bulan kita ada banjari, ada juga izhari, ya. Jadi melantunkan syair-syair tentang Rasulullah, ya, seperti itu. Kemudian untuk agenda mingguan pun kami juga punya. Yaitu zikir bersama, ya, zikir fida, dan agenda harian pun kami juga ada, yaitu pengajian rutinitas setiap pagi ba'da subuh dan ba'da maghrib, ya. Yang kita kaji adalah kitab-kitab turos atau kitab-kitab kuning, kitab klasik gitu, ya, yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang berkompeten dalam bidang itu. Ini juga kan mendekati bulan Ramadan, Ustaz. Nah, ya. Biasanya kan ada acara-acara tertentu, rutinitas-rutinitas tertentu yang dilakukan oleh masjid-masjid tersebut. Ya. Nah, kalau untuk di Masjid Sunan Ampel ini bagaimana, Ustaz? Adakah kegiatan nanti yang khusus dilakukan nanti ketika di bulan Ramadan? Ya, kita sebenarnya ada agenda-agenda atau acara-acara di bulan Ramadan. Kan tetapi karena adanya pandemi ini, maka kita mengikuti podcast yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah, yaitu membatasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid. Sehingga yang kami utamakan adalah kegiatan-kegiatan yang wajibnya saja, seperti sholat lima waktu dan terawih. Untuk tadarusan mungkin? Tidak ada, insya Allah. Insya Allah tidak ada. Berarti setelah sholat sholat maghrib, berarti langsung ditutup. Langsung ditutup. Ya. Untuk baik. Menjaga masyarakat dari pandemi ini. Oke, baiklah Ustadz. Pertanyaan terakhir ini terkait anak-anak Ustadz. Minta tolong pada jenengan untuk memberikan pesan dan kesan kepada anak-anak supaya anak-anak ini mau mencintai masjid. Mau menjaga ibadah sholat mereka dan khususnya juga untuk meneruskan dakwah dari Sunan Ampel tersebut. Pesan dari kami selaku yayasan, ya, sebagaimana yang telah Rasulullah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, sholat itu adalah mencegah kita dari kemungkaran. Maka dari itu adik-adik, jagalah sholat kalian. Kalau bisa berjamaah, penuhi masjid-masjid
agar kita tetap terjaga ya, dan terjaga keimanan kita. Alhamdulillah sudah memberikan kami pengetahuan yang luar biasa tentang Masjid Sunan Ampel ini. Harapannya juga tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin, bahwa untuk selalu menjaga sholatnya, untuk selalu berjamaah di masjid. Itu ya Ustadz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Ustadz, kami berterima kasih sekali. Semoga anak-anak tetap istiqomah berangkat ke masjid, sholat di masjid, dan semoga Ustadz silaturahim antara Masjid Sunan Ampel dan SD Islam Radhatul Jannah ini tetap terjalin dengan erat. Insyaallah, amin. Insyaallah. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Ini sekian dari kami. Kami mohon maaf juga kalau seandainya kami di sini ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.